Sebelum saya sambutan, ada yel-yel dari Pak Kapol, Pak Dan Ramil terlebih dulu. Monggo Pak Dan Ramil. Oke, terima kasih. Untuk biar kita tambah semangat untuk jalan santai, mari kita bersama-sama yel-yel. Ya, ada teriakan semangat pagi, nanti jawabnya pagi, 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 luar biasa, Kali Tengah, Moh Kala, Lamongan, Megilan. Bisa, adik-adik, bapak-bapak, ibu, semangat pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, Kali Tengah, Moh Kala, Lamongan, Megilan. Oke, tak ulangi, bisa ya? Semangat pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, Kali Tengah, Moh Kala, Lamongan, Megilan. Sekali lagi suaranya belum terdengar, ya, pohon-pohon belum bergetar, ya, dibuka mulutnya, biar tambah sehat, tambah semangat, hadiahnya nanti ngumpul di kalian semuanya. Oke, semangat pagi, luar biasa, tetap semangat, Kali Tengah, Moh Kala, Lamongan, Megilan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakaikan semangat kemerdekaan terlebih dulu. Merdeka! 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Pak Kapolsek Pandan Ramil, Pak Sekcam sebagai ketua umum HUT RI yang ke-79, Bu Camat dan seluruh jajaran panitia HUT RI yang ke-79 yang kami hormati, serta anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita sekalian dapat melaksanakan kegiatan HUT RI yang ke-79, yaitu melaksanakan jalan santai bersama-sama. Salawat salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semuanya saja yang melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Hari ini adalah bukan merupakan puncak daripada pelaksanaan HUT RI yang ke-79 di Kecamatan Kali Tengah. Ada dua agenda besar, yaitu nanti malam ada gebyar seni, kemudian besok malam adalah penutupan HUT RI yang ke-79 dengan dihadirkannya yaitu Habib Anis dari Jakarta, yaitu kita solawatan bersama. Oleh karena itu kami mengharap kepada semuanya saja yang hadir ini dan yang belum hadir untuk hadir besok malam dan nanti malam untuk memeriahkan HUT RI di Kecamatan Kali Tengah ini. Saya kira itu. Sekali lagi saya atas nama pemerintah Kecamatan Kali Tengah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat yang memeriahkan HUT RI yang ke-79 yang sangat meriah ini. Bapak ibu sekalian yang kami hormati, anak-anakku sekalian, hari ini kita melaksanakan jalan santai. Kita berharap dengan jalan santai, ya, kita sehat, dan setelah sehat nanti mendapatkan hadiah. Jangan khawatir, hadiah ini yang luar biasa. Insya Allah seluruhnya nanti akan kebagian, ya, tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan ini. Saya kira itu, bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian yang kami banggakan, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, jalan sehat dalam rangka untuk memperingati HUT RI yang ke-79 tahun 2024 saya nyatakan diberangkatkan. Demikian, ada kurang lebih maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.
tetap semangat. Mana semangatnya? Mana semangatnya nih?